Momen liburan panjang kali ini juga menjadi kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk sejenak pulang kampung. Ya, tidak lupa Presiden Jokowi juga menjalani aktivitas yang pernah menjadi kegemarannya saat masih tinggal di kota Solo, Jawa Tengah, yaitu salah satunya makan sate kambing buntel di warung Bu Bejo. Usai berkunjung ke dua pondok pesantren, Presiden Jokowi pun meluncur ke warung sate kambing Bu Bejo di kampung Loji Wetan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Dan Kota Solo ini memang menjadi langganan Jokowi sejak menjabat wali kota Solo. Kali ini Presiden Jokowi makan sate bersama Ibu Negara Iryana beserta putra dan putrinya Gibran Raka Buming Raka, Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Seperti biasanya Jokowi memesan menu-menu lengkap seperti sate kambing, sate buntel kambing dan tongseng kambing. Seusai menikmati makan sate bersama keluarga, Jokowi pun menyempatkan diri menemui warga yang sudah berkerumun di depan warung. Jokowi sempat bersalaman dan bertegur sapa dengan warga Kota Solo ini. Selain itu, Jokowi juga membawa oleh-oleh untuk warga setempat yang membuat suasana semakin meriah.